Kembali, Angkatan Tentera Malaysia ATM sentiasa bersiap sedia dalam memastikan pelarian Rohingya tidak melimpah ke sempadan Malaysia. Panglima 8 Brigade Brigadier General Dato' Azmi Yahya berkata, satu batalion telah ditugaskan bagi mengawal sempadan Malaysia-Thailand. Beliau memberi jaminan keselamatan di kawasan berkenaan terkawal dan setakat ini tiada masalah yang timbul termasuk cubaan menceroboh sempadan Malaysia. Kerjasama agensi berkaitan seperti PDRM, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Immigration dan Unit Pencegah Penyeludupan mampu membendung sebarang aktiviti melibatkan pelarian tersebut. Kita orang terpanjang, orang ramai. Maksudnya jadi tidak ada apa-apa. Kalau ada apa mesti, kalau ada keselamatan yang kata pun ada ancaman atau sebagainya, keadaan rutin ini tidak akan berlaku. Daripada situ kita boleh tahu bagaimana keadaan keselamatan di sepanjang sempadan kita pada masa ini. Beliau memberitahu pemberita selepas merasmikan program Derma Darah Sempena Hari Tentera Darat ke-82, Hari Ulang Tahun 8 Brigade, Hari Bomba Sedunia 2015 dan Hari Jururawat di Kota Baru. Menyambut baik usaha tersebut, Pengarah Hospital Raja Perempuan Zainab II, Dato' Dr. Ghazali Hasni Mat Hassan dan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kelantan Azmi Osman. Dan lepas ni mungkin dengan cara lebih besar dengan pihak polis, rela dan sebagainya. Dan kami berharap dengan adanya simpanan darah ini dapat membantu kami sekurang-kurangnya untuk bulan Ramadan ini yang mana kami akan menghadapi kekeringan penderma darah walaupun kita buka pendermaan secara berterusan pada waktu malam hari. Bila kita mengetahui bahawa kekurangan darah di Kelantan adalah begitu serius, terutama dalam persediaan bulan puasa dan juga akan menghadapi hari raya nanti, so dengan adanya sumbangan darah daripada pasukan keselamatan dan juga pasukan penyelamat, yang kita akan yakin bahawa kita akan dapat membantu masyarakat dalam menyelamatkan mereka. Program tersebut dijangka mencapai sasaran dengan mengumpulkan sebanyak 1,000 pain darah dan pelibatan 1,000 penderma termasuk 500 anggota ATM, 300 anggota bomba, jururawat dan orang awam.